Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Keluarga dan pelakon usahawan Fizo Omar sering menjadi perhatian warganet di media sosial. Terbaru istri kepada Fizo yaitu Fazira Nasri memuat naik hantaran bersama anak tirinya Wan Maryam di Instagram. Menerusi hantaran itu, Fazira bersyukur dengan kehadiran Maryam yang sudah mengajar dirinya tentang dunia sebagai seorang ibu. Detik-detik berharga kita bersama Cik Yam. Terima kasih Allah atas anugerah terhebat ini. Sebelum Kalida, saya banyak belajar dari awak Cik Yam untuk memahami dunia seorang ibu, walaupun bukan saya yang melahirkan awak. Kata Fazira, dia juga gembira melihat kasih sayang antara Maryam dan anak sulungnya, Wan Kalida. Apa yang paling penting dan paling menggembirakan saya adalah melihat awak dan Kalida mencurahkan kasih sayang yang tiada penghujung antara satu sama lain. Dalam pada itu, bekas pramugari Qatar memohon maaf karena tidak menjadi ibu yang baik, namun akan sentiasa berusaha memberi yang terbaik. Terdahulu Fizo dan Fazira selamat disatukan dalam sebuah majelis pernikahan yang diadakan secara sederhana pada 21 Oktober 2021 di Jeddah Baik Pahang dan hanya dihadiri keluarga terdekat. Fizo sebelum ini pernah mendirikan rumah tangga dengan ahli perniagaan Mawar Karim pada November 2013 dan dikurniakan anak perempuan Wan Maryam yang kini berusia 4 tahun. Mereka bagaimanapun bercerai pada Julai 2019.